Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orsid nih Bapak Yoyo, monggo dijelaskan Bapak Yoyo ya. Nama orsidnya dan alamatnya. Nama orsidnya Bimbingan Range Orsid. Lokasinya di Desa Kepel, Dusun Bintingan, Kelurahan Dugul Kidul, Kecamatan Dugul Kidul, Kota Pasuruan. Dan alhamdulillah di sini ada beberapa jenis anggrek, terutamanya anggrek Dendrobium keriting. Dan ada juga anggrek bulan dan anggrek dendrobulat. Mungkin bisa sambil jalan, Bu Sofi bisa mungkin memperlihatkan koleksi yang ada di Bintingan Range Orchid ini. Ini koleksi floris khusus orsid milik Bapak Yoyo, tempat tinggal di Jalan Veteran dan kebunnya di Bintingan Kepel, Pasuruan. Ini warnanya apa Pak Yoyo? Putih, kuning dan ungu. Putih, kuning dan ungu. Spesies. Ini sami nggih? Sami. Sami sik kula urut nggih. Anu pelan-pelan ke sana bagus. Niki itu warnanya ungu dan hitam, Bu. Oh, nggih. Ini orsid warnanya ungu dan hitam. Nah, dendro keriting melintir. Ungu. Apa ungu? Yes, ungu dan hitam. Oh. The color of orchid are black and purple. Kan kadang wonten turis. Niki warnanya apa Pak Yoyo? Coklat putih. Nah, warna anggrek ini coklat dan putih. The color of orchid are brown and white. Mungkin mamon tuh muter mesusan. Ini biasa. Mbak apa? Oh. Untuk promosi aja. Nah, ini. Yang bagus dijelaskan khusus, yang sudah mekar. Ini warnanya apa Pak Yoyo? Anggreknya merah dan putih. Ini untuk anggrek bulan. Anggrek bulan. Anggrek bulan ini warnanya merah dan putih, bukan pink ya. The color of orchid are red and white. Ini bagus. It's very beautiful. Ini warnanya apa Pak Yoyo? Itu merah muda garis-garis dan putih. Merah muda pink garis ya, line and white. Ini bagus ini Pak Yoyo. Apa ini? Sama, cuman warnanya lebih cerah. Warnanya lebih cerah. The same with before, but the color is brighter. Ini warnanya putih dan merah. Terus ada yang hijau itu. Ini. Kuning. Nah, ini anggrek warna kuning. The color of orchid is yellow.
biasa nih. Ini apa warnanya Pak Yoyo? Ini anggrek bulat, anggrek dendro bulat. Warnanya ya, ungu dan putih. Color of orchid are purple and white. Sama ya tadi. Kalau sama dari jauh sini. Sama. The color are white and purple. Kuning itu ya? Iya. Kuning dan jawa. Ini warna anggreknya kuning kehijauan. Ini kok kayak api itu. Ini warnanya putih dan ungu ya? Kalau daun-daunan sepintas. Ini anggrek dendro. Ini dewasa. belum mekar ya. Dendro dewasa. Belum mekar. Ini kok warnanya berbeda dengan tadi, apa ini warnanya? Ya, ungu dan coklat. The color of orchid are purple and brown. Iya. All the orchid are beautiful lighting. Lah, ini minta tolong dijelaskan Pak Yoyo, biasanya anggrek itu untuk hiasan di mana saja, kalau apa biar ini untuk memberikan informasi ke pembeli biar punya ide untuk rumah, hotel, apa, cepat dijelaskan untuk apa saja hiasan ya, untuk satu untuk di rumah. Jenis tanaman hias bisa juga di teras rumah, di perkantoran, di hotel, dan mungkin untuk koleksi-koleksi juga kolektor gitu. Terus acara event-event, ya, event-event apa pesta, manten, iya ulang tahun yang besar di hotel-hotel itu ini bisa disewa bisa ya. Bisa. Juga Pak Yoyo juga bisa menyewakan ya, kalau yang apa kenal itu. Bisa menyewakan secara profesional ya. Nanti harganya bisa menyusul di nanti saya tulis di keterangannya aja biar enggak bingung. Tadi kula shooting keseluruhan Pak Yoyo. Ya napa nek keseluruhan? Nah, ini keseluruhan ini nggih. Nyetingnya harus pelan-pelan Pak Yoyo. Kesana tak Pak Yoyo? Iya. Iya jalan.
The orchid flowers are very very beautiful, I think. All of flowers are very beautiful.